yang fase bacaannya. Yang cadel mir, jangan kan yang bindeng, yang swing, bindeng aja enggak boleh. Mau kemana lu, Kualung? Bindeng kagak jelas. Lu dari mana sih, Kualung? Gua dengar bapak lu sakit, meninggal. Oh, udah mendingan. Dengaran kita meninggal. Enggak jelas. Apalagi yang swing enggak boleh. Mohon maaf, Bang. Teman saya swing. Ngobrol sama dia udah kagak jelas. Pokoknya kepikiran kita kotor aja deh kalau sama dia. Namanya si Arif. Anak lu berapa, Arif, sekarang? Alhamdulillah, nantinya. Alhamdulillah, unaknya yang pertama eneme, yang kedua unak ene, yang nantinya malu minta enon, jorok lurip, malu minta enon, nah, oh baru bisa ngesod, yang pertama udah SMP kata dia, yang kedua udah SD, yang ketiga baru bisa ngesod, ini orang suing. Enggak jelas. Yang pertama yang kedua yang ketiga malu mina not. No. Enggak jelas. Tawa aja, Po. Ngapain lagi udah? Mau dia enggak singgung sama ceramah gua, pulang. Enggak demen mah, jangan diundang lagi. Di sini doang yang undang. Sombong amat ya. Bisa aja lu, Bang. Nih, Allah. Ustaz, di kampung saya ada dua orang fasih. Bacanya fasih, sama-sama fasih, Pak Ustaz. Bagaimana milihnya nih ya? Kalau sama-sama fasih, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya.